Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Tokyo Jawa. Dan kali ini saya masih berada di toko ASKDV seperti biasa. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan mereview salah satu tempat untuk minum, atau gelas atau cangkir ya. Nah ini dia nih. Cangkir ini berbahan stainless dan sangat portable. Jadi gagangnya atau pegangannya itu bisa ditekuk atau bisa ringkas gitu ya. Nah ini seperti ini, kurang lebih volumenya itu sekitar 350-an mili ini. Jadi pas lah untuk misalkan kita untuk ngopi, ngeteh, susu dan lain sebagainya. Dan dilengkapi dengan tutup. Nah seperti ini. Tutupnya dia ada ini lapisan seal atau karetnya ya. Jadi gini nih ya. Jadi biar agak seret. Nah, jadi enggak mudah lepas. Nah. Tapi gampang dilepas ya. Dan di sini ada lubang untuk uapnya. Di sini bisa dikasih sedotan kalau misalnya kan kita biasanya beli kopi di Indomaret atau di Sevel zaman dulu ya, itu ada sedotan-sedotan. Nah, bisa kita gunakan di sini nih. Nah, jadi ini sangat cocok banget kalau misalkan untuk kita bepergian, untuk camping-camping, ya untuk santai sehari-hari juga bisa. Dan kalau buat teman-teman yang ingin mendapatkan cangkir ini, bisa langsung ke toko ASKDV atau bisa cek di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Instagramnya ready. Monggo silahkan. Dan kebetulan saya sedang membuat kopi. Nah ini dia, saya menggunakan mocha pot. Ini kalau misalkan kita apa nggak ada mesin espresso, bisa menggunakan mocha pot ini. Dan kopinya saya menggunakan kopi warga Kawulo. Nah, kopi warga Kawulo ini asli dari Desa Tegalombo, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Tepatnya dari kampung saya ya. Oke lah, ini di sini ada dua varian kopi warga Kawulo, ada Robusta, ada juga Liberica. Dan perbungkusnya kita sudah dikemas perbungkus, perbungkusnya itu Rp5.000 untuk kopi warga Kawulo. Nah, kita akan coba langsung buat ngopi aja nih. Mantep nih, buat teman-teman pokoknya yang ingin buat bepergian, untuk adventure, untuk sehari-hari, cocok banget ini si cangkir serbaguna. Bisa untuk susu, bisa untuk teh, bisa untuk kopi, bisa untuk minuman air putih juga bisa, sprite juga bisa. Udah terserah buat apa aja bisa pokoknya. Oke ya, saya akan ngopi dulu. Sekian, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.